dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali di channel Yush Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Sebelum kita lanjut, terlebih dulu silakan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting emosi dituding sebagai plagiat artis tanah air. Pedangdut Ayu Ting Ting kerap dituding plagiat oleh oknum warganet yang tidak suka dengannya. Ayu Ting Ting memang kerap tampil dengan penampilan dan mengenakan barang-barang yang fashionable. Sampai akhirnya dirinya merasa sebel karena tudingan itu. Bagi Ayu Ting Ting, memiliki barang yang dianggap serupa bukanlah sebuah plagiat. Apalagi dirinya merasa berhak memiliki barang yang sama dengan orang lain. Seperti dikatakan oleh Ayu Ting Ting dalam video di salah satu kanal YouTube, Ayu Ting Ting bantah melakukan plagiat. Dalam video itu, Ayu membacakan beberapa pertanyaan yang datang dari warganet, salah satunya mengenai hal apa yang membuat Ayu paling sebal. Berikut pertanyaan dari warganet. Paling sebal kalau netizen bilang Ayu, tanya netizen yang tak diketahui identitasnya. Plagiat, kata Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting bantah melakukan plagiat. Lebih lanjut, Ayu menjelaskan tentang jawabannya itu. Kata Ayu, bila dirinya meniru gaya artis luar negeri dan disebut plagiat, dirinya pun mengaku tak masalah. Dilihat dulu siapa yang mau diplagiatin. Kalau artis luar negeri gak apa-apa, bener kita plagiatin, kata Ayu Ting Ting. Namun, Ayu tak suka bila ia disebut plagiat dari artis tanah air. Dalam hal ini, Ayu membalas soal barang yang dimilikinya kerap sama dengan artis lainnya. Soalnya, diakui Ayu, semua orang berhak memiliki barang yang diinginkan. Sementara itu, Ayu sendiri memang kerap disebut-sebut meniru gaya salah satu artis tanah air. Kalau artis di sini mah ngapain juga diplagiatin mulu. Lagian juga semua juga emang dia doang yang punya barang. Kan semua orang juga kan punya, berhak untuk punya, tegas Ayu Ting Ting. Beberapa barang Ayu Ting Ting seperti tas dan aksesoris lainnya memang kebanyakan mirip dengan artis-artis lainnya seperti milik Nagita Slavina ataupun Luna Maya. Namun, barang-barang itu Ayu Ting Ting didapat dengan membeli dengan jerih payahnya sendiri. Tapi di mata netizen, semua itu salah. Ayu Ting Ting dinilai plagiat. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kamu.